Puskesmas ya. Yang Sobat Sehat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, ya, pada siang hari ini akan ada sedikit chit-chat ya, sedikit obrolan terkait dengan campak. Kenapa kita ambil campak pada hari ini? Karena ada ini ya, ada kasus yang kita deteksi di salah satu kecamatan di DKI Jakarta. Jadi kita akan bahas juga, nanti akan ada bergabung sama kita Dokter Widya yang beliau adalah Kasatpol UKM dari Puskesmas Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, sebagai informasi awal, jadi kita di sini mendeteksi yaitu ada kasus campak yang cukup tinggi di kota Jakarta Utara, yaitu sebanyak 134 kasus konfirmasi campak, di mana ini awalnya adalah ditemukan dari pemeriksaan puskesmas dan RSUD. Sebanyak 489 kasus terduga. Nah, ini setelah pengujian laboratorium di lab Kementerian Kesehatan itu didapatkan 134 kasus konfirmasi campak. Nah, untuk membahas lebih lanjut, ya. Halo, Dok. Halo, Gimana selamat siang, kabarnya, Mas Dok? Supri. Suara saya terdengar? Yang Oh. Oke. Ya. Ya, Sudah sehat Mas. terdengar. Alhamdulillah. Ya. Dok, kita langsung berkenalan aja dulu ya, Dok, ya. Mungkin Dokter Widya di Puskesmas tugasnya sebagai dokter apa di Siap. poli apa gitu. Baik, izin Mas Supri dan teman-teman semua yang mungkin bergabung di acara siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Widya Dita Kusumaning Ayu. Lebih akrab, sapaannya dipanggil Dr. Ayu. Saat ini saya diamanahi sebagai Kepala Satuan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kecamatan Cilincing. Kebetulan udah 3 tahun nih Mas di UKM. Oke. Oh iya. Kalau untuk tugasnya di Puskesmas Cilincing udah berapa Kebetulan lama, saya Dok? di Puskesmas Cilincing bergabung sejak tahun 2018, jadi kurang lebih sudah 4 tahun ya, Mas ya. Iya. Siap. Sudah cukup ini sudah cukup banyak kasus yang ditangani terutama kemarin COVID Iya, ya, Dok. lumayan, Mas. Waktu 2020 juga bergabung dalam Satgas COVID Puskesmas. Iya. Karena Iya. UKM ya, UKM adalah usaha kesehatan masyarakat ya, Dok ya. Jadi basisnya tidak berdasarkan orang yang datang ke puskesmas. Justru puskesmas ini secara aktif memfollow up kasus-kasus yang ada di wilayah atau di masyarakat seperti itu. Nah, oke, Dok, kita masuk saja ke perbincangan pada lindungi buah hati dari campak dan rubella nih, Dok. Nah, mungkin boleh dijelasin, Dok, kira-kira apa sebenarnya campak atau ini biasanya kan vaksin MR-MR gitu ya, Dok. Ini campak dan rubella itu sebenarnya apa sih, Dok? Jadi sebenarnya campak dan juga rubella itu merupakan jenis infeksi yang berbeda ya antara campak dan rubella. Sebenarnya sama-sama penyakit penular, tapi dari penyebabnya pun beda. Kalau campak lebih disebabkan oleh virus morbili, sedangkan kalau rubella disebabkan oleh virus rubella yang masuk dalam
family togaviridae. Gejalanya umumnya sama, sama-sama ada demam, sama-sama ada flu. Tapi bedanya adalah kalau campak itu biasanya lebih spesifik kita kenal dengan adanya demam disertai ruam dan ada gejala 3C. Apa itu 3C? Itu adalah cough, koriza, dan konjungtivitis. Gejalanya seperti flu ya, ada batuk, ada pilek, dan juga seperti mata kemerahan disertai berair. Nah, sedangkan kalau pada rubella hampir sama, gejalanya ada demam ataupun ruam. Tapi pada rubella ini biasanya bisa ditemukan adanya adenopati ataupun peradangan pada sendi. Sebenarnya gejalanya umumnya ringan kalau rubella, tapi yang kita takutkan itu ada yang disebut sebagai congenital rubella syndrome, yaitu apabila seseorang yang menderita rubella di sekitarnya ada ibu hamil, nah itu bisa menularkan ke janinnya dan menyebabkan adanya efek teratogenik atau bisa memunculkan adanya penyakit bawaan pada bayi. Seperti itu, jadi bedanya campak dan rubella. Ya. Tadi bisa dibilang sebenarnya bahayanya adalah kalau dia menular kepada ibu hamil ya dok. Tadi apa dok namanya? Congenital rubella syndrome. CRS. Ya, itu dijelasin dok, maksudnya nanti ketika terkena itu, kira-kira si janinnya atau si ibunya itu jadi mengalami pada apa ya? Ibu hamil yang terinfeksi rubella, itu pertama dia bisa mengalami keguguran. Yang kedua, seandainya melahirkan anak, anaknya pun bisa mengalami cacat bawaan, seperti tuli, kemudian kebutaan, kemudian bisa menyebabkan gangguan otak, otak yang mengecil, ataupun ada penyakit jantung. Seperti itu yang ditakutkan kalau dari ibu hamil yang terinfeksi rubella. Iya. Jadi memang yang kita hindari, kenapa kita sampai saat ini Dinas Kesehatan bersama Puskesmas dan Rumah Sakit itu melakukan deteksi dini secara masif pemeriksaan di Puskesmas dan Rumah Sakit, karena memang itu ya dok ya, jadi karena dia terkena okelah anak yang menderita campaknya ini itu gejalanya ya hanya ras atau demam, tapi lebih ke komplikasi-komplikasi lainnya itu, terutama apabila ibu hamil ya dok. Nah, kalau di Puskesmas sendiri dok, ini itu gimana sih dok ceritanya, maksudnya bisa dideteksi di Puskesmas itu gimana Jadi ceritanya biasanya dok? kalau misalnya campak nih kita ketemu di puskes, itu paling sering ketemunya kita lihat dulu nih populasi yang rentan terkena campak itu kan kebanyakan anak ya, usia kurang dari 15. Pada dewasa juga biasanya kita bisa temukan di poli umum, poli NKBS kalau di puskesmas untuk balita, ataupun poli sekarang saat COVID kita ada namanya poli ISPA ya, atau poli batuk. Nah itu kita mulai curigai kalau misalnya dia kondisi demam. Demamnya itu makin lama makin tinggi nih usia, hari ke-1 sampai hari ke-3. Kemudian dari demamnya itu setelah demamnya mulai turun muncul ruam. Nah ruamnya itu biasanya khasnya kalau campak itu dia mulai dari belakang telinga. Jadi kalau kita mau cek ruamnya kita lihat dulu nih belakang telinganya, menyebar sampai leher, ke muka, dan juga akhirnya ke seluruh tubuh. Nah kemudian juga disertai gejala lain seperti 3C tadi, ada batuk, pilek, kemudian kemerahan pada mata ataupun mata berair. Nah, pada kondisi seperti itu biasanya kita langsung melakukan wawancara dan pemeriksaan. Nah, dari wawancaranya itu juga harus ditanyakan status imunisasi, apakah imunisasi dasarnya lengkap atau tidak sampai 9 bulan. Kalau dia usianya sudah lebih dari 2 tahun, apakah mendapatkan imunisasi campak tambahan di usia 18 bulan seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan wawancara dan pemeriksaan fisik, kita juga anjurkan pasien tersebut untuk diambil serum. Kenapa? Karena penyakit-penyakit demam bisa terjadi ini banyak diagnosa bandingnya. Jadi supaya kita benar-benar tegak nih diagnosanya kecampak, itu harus diambil nih serum darahnya oleh petugas laboratorium dan dikirimkan ke laboratorium pusat. Nah itu butuh proses beberapa hari. Nah itu nanti kita akan dapat feedback nih dari laboratorium pusat melalui sudin, biasanya melalui suku dinas itu. Itu apakah IgM-nya itu positif atau negatif, seperti itu. Nah, setelah diambil serum nih, tadi masih di puskesmas ya ceritanya. Nah, ini kita sebagai dokter pun juga harus memberikan terapi. Terapinya pun untuk campak sendiri itu biasanya
jika dia tanpa komplikasi bisa pulang, bisa perawatan di rumah dengan syarat dia isolasi dulu, karena kan tadi campak itu menularkan ya. Nah, untuk terapinya sendiri, biasanya kita berikan terapi simptomatis atau terapi pereda gejala saja. Seperti kalau misalnya dia demam, ada pereda demam, kemudian batuk pilek, kita berikan obat batuk pilek. Dan jangan lupa pada campak, karena dia bisa mengakibatkan komplikasi, terutama pada mata, itu kita berikan tambahan namanya vitamin A. Nah, vitamin A ini pada yang tanpa komplikasi kita berikan hari 1 dan hari 2. Seperti itu. Jadi untuk tata laksananya di puskesmas. Nah, kemudian kita bercerita tadi sampelnya udah dikirim ya. Sampelnya datang, ternyata kita dapat informasi kalau positif. Teman-teman surveillance nih yang di puskesmas bekerja sama dengan KPLDH, itu biasanya kita akan turun nih ke tempat lokasi yang dia terkonfirmasi dan kita melakukan penyelidikan epidemiologi terutama terhadap kontak erat. Nah, kontak erat yang bergejala ini juga akan kita lakukan terapi dan juga pengambilan sampel. Seperti itu yang teman-teman puskesmas lakukan untuk menangani campak ini. Ya, jadi di tingkat puskesmas pun sudah cukup komprehensif ya dok, ya, sampai ke pemantauan, sampai ke penyelidikan dan mengidentifikasi kontak eratnya gitu loh. Iya, ya, gitu ya. Benar mas. Jadi kita nggak cuma fokus di satu kasus pasiennya aja, tapi kita juga perhatikan lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, ini boleh di-share dok. Jadi saya emang ada datanya dari tingkat kota ya. Nah, di tingkat kota ini, kalau Jakarta Utara sendiri memang saat ini sepanjang tahun 2022 ini memang paling banyak ya setelah Jakarta Timur ya. Setelah Jakarta Timur ini mengirimkan sampel terbanyak yaitu 489 dan positif 134. Nah, ini secara persentase positivity rate-nya adalah 27,4%. Nah, dan kalau dilihat karakteristiknya memang ini terbanyak banyak ada di usia 1-4 tahun. Meskipun di usia-usia lain kurang dari 1 tahun, 5-9 tahun, 10-14 dan lebih dari 15 tahun pun ada gitu. Jadi nah ini tadi balik lagi ke gejala ya dok ya. Kan itu ada gejala yang ruam-ruam merah gitu ya dok. Nah, ini kan ada penyakit lain juga nih dok yang memang gejalanya juga ada merah-merah di badan gitu loh dok, sama kayak DBD mungkin. Dan itu juga gimana cara tambah rumah yang dilakukan anggota keluarga okay. Ataupun jadi apabila anggota keluarga atau anak atau di sekitar lingkungan rumah itu ada yang mengalami gejala demam dengan ruam, itu jangan didiemin aja, memang harus datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter, selain kita melakukan wawancara, kita lakukan pemeriksaan fisik, itu antara penyakit satu dengan penyakit lainnya itu beda karakteristiknya. Dan supaya tegak diagnosanya, itu memang harus dilakukan pengambilan serum, terutama untuk campak dan rubella ini. Seperti itu. Jadi apabila ada anggota keluarga yang gejalanya kok kira-kira ada demam tinggi, kemudian kok ada muncul ruam gitu. Nah, itu jangan dibiarin aja, tetap harus langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Jadi yang penting maksudnya ya, terutama di masa pandemi ya seperti ini ya dok, kayak ada apalagi menular identik dengan gejala khasnya demam. Nah, ini kan kita kebanyakan masyarakat umum kan demam juga banyak. Ini masuknya ke diagnosis penyakit apa gitu-gitu. Nah, itu kan memang harus dikonsultasikan ke dokter yang terutama puskesmas, karena sebenarnya puskesmas ini kan adalah pusat kesehatan masyarakat di mana seharusnya itu bisa mendeteksi dini dari gejala yang paling ringan gitu loh. Jadi tidak sampai ke komplikasi baru diobati seperti itu. Ini di Cilincing cukup banyak ya dok ya, dari satu provinsi DKI Jakarta paling banyak di Cilincing katanya di sekitar bulan September sampai Oktober ya dok ya. Nah, itu boleh ceritain gak dok gimana ceritanya
bisa ditemukan kasus sampai akhirnya apa sih intervensi-intervensi yang dilakukan puskesmas sejauh ini gitu? Jadi mas, sebenarnya kasus di Cilincing ini awalnya berasal dari awalnya bulan Juli ya. Bulan Juli itu kita dapat laporan 2 kasus di wilayah kelurahan, salah satu kelurahan yang ada di Cilincing. Itu beda RW, yang satu di RW A, yang satu di RW B. Nah, kemudian itu laporannya kita dapatkan dari rumah sakit. Nah, dari kasus itu laporannya terus bertambah dan akhirnya teman-teman surveillance pun turun untuk melakukan kegiatan penyelidikan epidemiologi, terutama yang tadi saya ceritakan terhadap kontak erat. Nah, di bulan Juli, Agustus, nah Agustus itu sampai September kan terjadi peningkatan kasus ya. Akhirnya kita mulai koordinasi nih antara surveillance dengan imunisasi. Jadi kalau dari case base ya, jadi berdasarkan kasus kita langsung lakukan penyelidikan epidemiologi dan pengambilan serum terutama terhadap kasus suspek. Nah, apabila nanti serumnya ditemukan konfirmasi positif IgM campaknya, itu teman-teman surveillance dan imunisasi saling bergandengan tangan. Jadi kita nggak cuma diem aja nyari-nyari kasusnya, tapi kita juga melakukan upaya preventif. Upaya preventifnya melalui apa? Upaya preventifnya kita melalui namanya ORI atau Outbreak Response Immunization. Jadi kita lakukan ORI. Pertama kita lakukan di lokasi-lokasi yang awalnya muncul kasus itu supaya untuk mencegah terjadinya penularan. Itu upaya preventif kita. Nah, di luar upaya preventif kita juga melakukan upaya promotif. Jadi ketika kita mau melakukan ORI, kita harus melakukan sosialisasi dulu nih kepada masyarakat bagaimana sih penyakit campak itu seperti apa, pencegahannya seperti apa, supaya dari masyarakat pun juga mendukung dan menyambut baik kedatangan tim puskesmas yang nantinya akan melakukan imunisasi terhadap balita-balita yang berada di wilayah yang terjadi peningkatan kasus campak, seperti itu. Nah, di sisi lain, untuk sosialisasinya tidak hanya kepada masyarakat, tapi untuk dukungan kegiatan pencegahan juga kita lakukan advokasi kepada lintas sektor, Pak Camat, Pak Lura, pada saat rapat koordinasi tingkat camat, kecamatan, bulanan kita juga lakukan sosialisasi. Itu yang sudah puskesmas kecamatannya Cilincing lakukan, Mas. Dan kita juga tetap keep kontak nih sama rumah sakit, terutama apabila ada kasus-kasus konfirmasi yang berasal dari wilayah Cilincing, itu supaya tim surveillance bisa tetap gerak cepat untuk lakukan penyelidikan epidemiologi di wilayah. Seperti itu. Sudah ini ya dok, sudah banyak yang bilang, bisa dibilang dalam kontrol apakah mengalami gejala atau apakah ada penyebaran atau tidak. Nah, tadi dok terkait, tadi sudah dijelaskan di bulan ketiga dan ke-8 apa 9 gimana? Ya? Oh, imunisasi. Oke, jadi imunisasi campak pada balita itu kita mulai lakukan. Jadi imunisasinya itu sudah kombinasi, dia dapat mencegah penyakit campak sekaligus rubella. Itu mulai diberikan saat anak berusia 9 bulan untuk yang pertama kali. Jadi sepanjang berjalannya dia akan diberikan selama 3 kali. Yang pertama usia 9 bulan, kemudian nanti diberikan dosis tambahan saat usia 18 bulan, itu MR juga. Dan yang ketiga itu akan diberikan lagi pada saat pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Pada saat usia 7 tahun, yaitu saat kelas 1 SD. Jadi dikatakan imunisasinya lengkap selama balita itu kalau sudah dapat 2 kali dan sampai usia sekolah dia sudah dapat 3 kali. Yang ketiga di usia 7 tahun. Seperti itu untuk imunisasinya. Jadi untuk para ibu, ayah, bunda, kalau mungkin diingatkan kembali di buku imunisasinya, apakah dia sudah mendapatkan lengkap belum ya jadinya. Nah, seberapa kalau berdasarkan kasus yang di Cilincing ya dok ya. Nah ini jelasin nggak dok gejalanya? Oke,
Maaf mas, izin tadi sempat terputus, boleh diulang mas? Maaf. Ya, suaranya terputus. Oh ya, ini untuk ya untuk ini yang di Cilincing, banyak kasus itu datang ke pus dalam kondisi ringan atau tidak. Oke. Jadi dari Cilincing sendiri, tadi kan sempat disebutkan kalau Jakarta Utara sekian 100 lebih ya mas ya. Untuk Cilincing sendiri, itu kita 85 kasus sampai dengan saat ini yang terkonfirmasi positif, itu hampir sebagian besar, 80%-nya gejalanya ringan. Tapi memang saat kita kemarin koordinasi dengan RSUD, kita kunjungan juga ke sana, ada beberapa kasus yang memang sudah terjadi komplikasi. Nah tadi ngomongin komplikasi ya, saya belum jelaskan. Jadi pada saat seseorang terkena campak, itu berdasarkan riset, itu ada beberapa kemungkinan yang bisa mengalami komplikasi. Jadi paling sering nih, komplikasinya itu adalah diare dan juga infeksi telinga tengah, paling sering. Itu 1 banding 10. Jadi dari 10 yang terkena, 1 diantaranya bisa terkena komplikasi diare dan infeksi telinga tengah. Nah, kemudian 1 dibanding 20 itu bisa terjadi namanya pneumonia atau radang paru. Dan 1 banding 1000 ini yang paling berat bisa mengakibatkan terjadinya infeksi radang pada otak atau encephalitis. Nah, ini yang dapat mengakibatkan kematian. Seperti itu. Jadi, sebenarnya campak ini kalau secara umum gejalanya ringan. Seperti yang di wilayah Cilincing, 80% lebih pun gejalanya ringan. Tapi tidak dapat disepelekan karena pada beberapa kasus ini bisa menjadi gejala yang berat, bahkan menyebabkan kematian. Seperti itu. Makanya sebenarnya di sini saya mau mengajak ayah dan bunda, teman-teman semua yang bergabung untuk yuk kita terbukti kok imunisasi ini dapat menurunkan kemungkinan terjadinya komplikasi ataupun tidak terkena sama sekali. Ya. Jadi poinnya ini ya. Kunjungan itu berkunjung tidak hanya satu, untuk harus dalam kondisi sehat dan fit ya. Dan tahan tubuh dari suntikan vaksin baik ya. Nah, jadi untuk iPhone imunisasi apa yang belum dilakukan oleh terutama yang balita, karena balita ini sangat rentan. Jadi bilang imunitas sedikit menurun ya dok ya, mungkin ini adalah salah satu dampak dari pandemi COVID-19. Jadi COVID-nya kita jadikan penyakit-penyakit menular lain yang bermunculan seperti itu. Nah, jadi kita menghimbau ya, untuk membantunya ke puskesmas untuk imunisasi dilengkapi dengan jika dengan, silahkan dikonsultasi karena memang untuk iya, benar banget. Jadi intinya kalau ada gejala yang mengarah ke campak, jangan takut. Jangan takut malah nanti dijauhi atau nanti ada stigma atau bagaimana. Tapi justru yang paling menjadi fokus kita adalah menghindari supaya tidak berujung pada komplikasi. Karena memang ketika campak ini gejalanya awalnya ringan, dia tidak diobati secara adekuat, itu dia bisa membuat munculnya komplikasi sehingga butuh malah menjadi perawatan yang lebih panjang seperti itu. Dan satu lagi ayah bunda, sebenarnya kita juga sebagai orang tua tuh harus melengkapi hak anak ya untuk mendapatkan imunisasi. Kenapa? Karena imunisasi itu waktunya sebenarnya tidak butuh waktu lama. Programnya pun gratis dari pemerintah seperti itu. Coba bandingkan ketika anak kita tidak diimunisasi dan terkena campak, terutama bisa menjadi komplikasi, itu malah memakan waktu dan juga biaya yang cukup besar. Seperti itu. Iya, dan mengganggu produktivitas juga ya dok ya. Jadi bukan hanya, kalau anak-anak itu akan mengganggu produktivitas dari si orang tuanya, kedua orang tuanya yang tadinya bisa
melakukan aktivitas ayahnya berkenan, terus orang kegiatan lain jadi tersita waktunya untuk ngurusin pengobatan gitu. Lebih baik mencegah daripada Iya, mengobati kembali ya, ke dok ya. prinsip itu, Kak. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan dari cost efektifnya pun dia lebih minimum untuk imunisasi dibandingkan dengan perawatan. Nah, balik lagi ke imunisasi ya dok. Ini kan imunisasi kemarin pada bulan Agustus sempat dilakukan namanya bulan imunisasi ya dok ya. Nah, itu kalau nggak salah dalamnya kita ada program yang memang mereview kembali status vaksinasi campaknya kalau belum disusulkan seperti itu ya dok, atau memang dikasih tambahan nih dok ya. Mungkin boleh jelaskan ya sih dok, tas atau apa dampak dari bulan imunisasi anak nasional ini seperti apa? Oke, jadi siap. Jadi mungkin Bapak Ibu semuanya waktu pas bulan Agustus ya, kita sempat digembor-gemborkan untuk melakukan imunisasi pada saat perayaan bulan imunisasi anak nasional. Nah, sebenarnya apa sih ya yang melatar belakangi adanya kegiatan ini seperti itu? Jadi memang dilihat dari data cakupan imunisasi secara nasional itu pada saat pandemi terutama di tahun 2020-2021 cakupan imunisasi se-Indonesia itu menurun. Jadi yang awalnya data 2018 itu 92%, data 2019 itu 93% sudah naik. Nah, begitu saat pandemi anak-anak di rumah saja gitu ya, akhirnya kita itu kan basis untuk data imunisasi itu bagusnya kan 95% ya. Itu akan ada gap. Nah, gap-gap ini yang bisa memunculkan adanya potensi-potensi kecil terjadinya wabah. Seperti itu. Jadi, pada beberapa wilayah pun ditemukan adanya peningkatan kasus. Nah, untuk meredam nih adanya kemungkinan peningkatan kasus di beberapa wilayah, itu akhirnya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan pun memberikan program imunisasi MR tambahan, imunisasi campak rubella tambahan yang serempak dijalankan di bulan Agustus tahun 2022 ini. Supaya apa? Supaya untuk menutupi kekurangan gap yang belum mencapai 95% itu. Dan tujuan utamanya pastinya untuk supaya tidak ada kasus campak atau peningkatan kasus campak di beberapa wilayah. Nah, perlu diketahui juga sebenarnya salah satu program nasional kita adalah tahun 2023 itu eliminasi campak nih. Seperti itu. Jadi apabila ada muncul potensi-potensi kasus-kasus peningkatan itu harus langsung kita tindak lanjuti, kita redam. Seperti itu, makanya tadi dari puskesmas pun upayanya cukup komprehensif untuk kita jangan sampai nih kasusnya naik, apalagi bisa menjadi KLB yang semakin merebak. Seperti itu, jadi asalnya adanya BIAN tuh untuk menutupi gap kesenjangan imunisasi. Karena kan prinsip dari imunisasi itu adalah herd immunity ya, semakin banyak orang yang diimunisasi, maka penularannya pun akan semakin kecil karena kan akan dilindungi oleh orang-orang yang sudah diimunisasi dan memiliki antibodi seperti itu. Nah, antibodi yang dimasukkan atau disuntikan ke dalam tubuh anak itu kan butuh waktu ya dok untuk terbentuk imun anak ketika ada virusnya itu pasti akan bisa ditangkal. Nah itu berapa lama ya dok jangka waktunya dari dia disuntik sampai dia timbul atau muncul imunnya secara baik di Oke, jadi kalau kita bicara dari virus yang masuk ke dalam tubuh, kalau pada imunisasi kan itu kan virusnya yang sudah dinonaktifkan ya. Itu biasanya dia akan memacu imunitas itu mulai dari jarak 1 sampai 2 minggu sampai 3 bulan itu sudah mulai meningkat. Nah, yang kita lihat itu dari mulai dia 2 minggu, dia imunitasnya terus bertahan sampai nanti kemudian dia akan mulai menurun. Makanya pada imunisasi campak itu tidak cukup satu kali saja, itu kita harus lakukan imunisasi tambahannya saat anak usia 18 bulan. Jadi efektifnya antibodi atau kita sebut IgM itu dia akan mulai naik pada saat 2 minggu setelah penyuntikan dan namanya IgG itu dia mulai naik di
bulan kedua sampai dia terus bertahan sampai nantinya akhirnya turun lagi dan diberikan booster kembali seperti itu. Jadi sebenarnya butuh waktu nih dari jarak antara penyuntikan sampai munculnya antibodi. Jadi, nah itu kan kalau kita lihat yang dan bulan lalu usia sekolah itu, ini apakah itu tahan sampai dewasa atau gimana? Oke, jadi kalau campak itu pemberian efektifnya kan 3 kali ya. Pada saat pemberian pertama, waktu pertahanannya tidak begitu lama nih. Hanya 9 bulan dia bisa turun lagi. Kemudian dibus lagi saat usia 18 bulan, itu bisa bertahan sekitar 4 tahun. Nah, nanti kalau misalnya sudah usia 5 sampai 7 tahun dia mendapatkan yang ketiga, itu dia akan bertahan terus sampai dewasa. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan campak 3 kali optimal, itu kemungkinan untuk terkena infeksi campaknya itu semakin berkurang. Saya tidak jawab tidak mungkin terkena ya, karena kan kondisi imunitas tubuh itu beda-beda seperti itu. Bahkan ada yang bilang kalau misalnya kena campak 1 kali tidak akan terkena lagi. Itu memang sebagian besar orang seperti itu. Tapi ada beberapa faktor yang bisa membuat orang tersebut. Ya, itu dia. Makanya memang kalau dari data kita pun juga ada ditemukan usia di atas 15 tahun terjadi campak ya, Dok. Nah, ini soal imunisasi. Nah, gimana cara untuk mencegahnya, Dok? Maksudnya faktor-faktor resiko apa yang kita harus hindari cegah dari resiko campak ini atau campak dan rubella? Oke, jadi sebenarnya campak dan rubella ini kita harus tahu dulu nih prinsip penularannya. Dari prinsip penularannya kita baru tahu kan cara pencegahannya. Campak ini dia keluar melalui percikan ludah atau droplet pada saat seseorang yang terinfeksi campak itu batuk atau bersin. Nah, seseorang yang terinfeksi ini, jika dia ada orang di sekelilingnya, itu 90% dia bisa menularkan. Tergantung kekuatan imunitas masing-masing orang ya. Dan virusnya ini dia bisa bertahan 2 jam di udara tertutup seperti itu. Jadi prinsipnya adalah pencahayaan, karena virusnya itu gampang mati kalau misalnya terkena cahaya matahari. Dan kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Prinsip pencahayaan tadi berarti harus sering buka jendela rumah, ventilasinya yang bagus, rumahnya ada paparan sinar matahari yang bisa mematikan virus-virus yang rentan terhadap cahaya matahari. Seperti itu, pada balita tentunya ASI eksklusif, karena di ASI itu bagus banget, ada vitamin A-nya. Dan orang-orang yang rentan terkena campak itu adalah orang-orang yang defisiensi vitamin A, seperti itu. Jadi, kalau misalnya bayi, baiknya mendapatkan ASI eksklusif, dan juga pada saat diberikan vitamin A di posyandu di bulan Februari dan Agustus itu juga harus diminum, harus mendapatkan vitamin A yang cukup. Kemudian tadi campak itu rentan terjadi pada orang-orang yang kondisi gizinya kurang baik. Jadi memang harus makan makanan yang gizi seimbang seperti itu. Dan yang paling penting adalah si penderitanya harus isolasi dulu. Ditahan dulu nih, yang punya balita harus Ya, Dok, untuk ya, sorry Dok, putus-putus. Oke. Ya. Jadi tadi kalau boleh di apa? Disimpulkan ya. Jadi tadi soal sempat putus-putus di tengah ke akhir. Jadi apa? Kalau bisa
ini pencegahan didahulukan. Yang pertama itu menjaga kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu, kondisi lingkungan rumah itu sirkulasi udaranya harus baik, Pencahayaan. terus pencahayaan matahari bisa masuk ke dalam rumah, terus juga perilaku-perilaku hidup bersih itu harus diterapkan di rumah gitu, agar tidak menjadi tempat-tempat terbang biakan daripada virus tersebut gitu. Dokter Ayu juga ini tular lalu Iya. droplet ya, kurang apa langsung yang memang jalur nafas juga gitu. Jadi ini yang perlu diwaspadai juga. Nah, itu juga tadi ada di mana program Vitamin A. vitamin dok Februari dan Agustus, vitamin itu penting untuk mencegah dari dan rubella ini. Itu ya dok. Nah, untuk Siap. terakhir nih dok, boleh diberikan statement tentang perlindungan terhadap anak terutama dari penyakit campak dan rubella ini apa saja dok? Jadi untuk perlindungan buah hati dari penyakit menular campak itu prinsipnya adalah kita harus ingat anak-anak itu adalah amanah untuk kita yang haknya harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak untuk hidup sehat. Sehingga untuk ayah bunda yang mungkin bergabung itu pertama harus penuhi status imunisasinya. Ya, jangan takut untuk diimunisasi. Kalau misalnya kondisinya sedang kurang sehat, itu jangan lupa begitu. Nanti kadang gini nih, tidak imunisasi karena kondisinya lagi kurang enak badan, seperti itu ya. Nah, nanti begitu dia udah sehat, langsung tuh di catch up, dikejar untuk imunisasinya. Karena memang imunisasi sudah terbukti sangat efektif untuk mencegah penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian, tadi prinsipnya adalah jangan lupa untuk memberikan vitamin A, karena memang pada anak-anak kadar vitamin A-nya itu bisa cukup rendah, sehingga memang harus di boost kita berikan vitamin tambahan setidaknya 1 tahun itu 2 kali. Nah, untuk vitamin A itu kita ada mengenal nih kapsul, ada yang biru, ada yang merah. Untuk yang biru itu diberikan 6 sampai 11 bulan dan yang merah usia 12 bulan ke atas. Seperti itu, dan juga kita sebagai orang tua pastinya berkewajiban untuk menjaga lingkungan di rumah kita yang aman untuk anak. Jadi aman dari penularan penyakit ya, dan juga aman untuk kondisi kesehatan anak seperti itu. Dan ketika anak yang sakit, jangan diem aja, jangan dibiarin aja, nanti juga sembuh, itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena dengan penanganan yang segera, penanganan yang tepat, itu pastinya akan menghindarkan dari kemungkinan terjadinya komplikasi yang lebih berat. Itu aja Kak pesannya. Terima kasih Ayu untuk edukasi singkat namun komprehensif ya untuk campak dan rubella ini. Jadi untuk dan semua yang ada di berada yang menyaksikan live dan rekaman video ini nantinya, itu kenapa di Jakarta Puskesmas itu sangat 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 mengejar masyarakatnya untuk diperiksa, karena memang kita melakukan fungsi dan perannya itu memang benar-benar deteksi dini dan mengintervensi secepat mungkin ketika ada kasus-kasus terutama untuk penyakit menular ya dok ya. Nah, ini juga pada tahun ini juga today di Jakarta juga, kita kan sudah berubah nama ya, di Rumah Sehat untuk Jakarta. Nah, ini juga menjadi pesan buat kita semua bahwa memang fasilitas kesehatan di Jakarta itu kita mendahulukan kunjungan-kunjungan sakit, sehat. kunjungan-kunjungan sehat maksudnya. Jadi datang ke puskesmas, datang ke RSUD itu untuk pemeriksaan kesehatan itu jauh lebih baik dibandingkan hanya ketika sakit gitu, atau melakukan pemeriksaan kesehatan sekedar pemeriksaan darah atau konsultasi dokter 6 bulan sekali atau 1 tahun. Di puskesmas juga udah Iya, cukup lengkap ya dok medical ya, check up. untuk medical check Iya, secara kita umum. ada pemeriksaannya sudah cukup lengkap secara umum. Iya. Oke. Oke dok, untuk pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di Iya, lain kesempatan sama-sama, ya dok ya. Mas. Semoga sehat.
Sehat selalu untuk Mas Supri dan Dinas Kesehatan.